Videoin banget. Ada. Oh, ini kopinya deh.
Di antaranya stasiun Batu Tulis, Pasir, Cikopo, Cijulu, Parung Kuda, Cibadak, Karang Tengah, Cisaat, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Sukabumi. Demi keamanan dan kenyamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan kami himbau pula untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, dan tidak lupa memakai masker. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat menikmati perjalanan Anda. Thank you.
Bisa nyampe Jogja. Ya. Oke banget lah untuk harga Rp80.000 untuk perjalanan ke dari Bogor ke Sukabumi lah. Udah rame ya guys. Kita baru masuk Cibadak. Pokoknya overall oke, bagus. Dan untuk kamar mandinya, mandinya siapin bagus juga ya, bersih ya. Setelah pakai inspeksi ke kamar mandi ya, karena saya melakukan perjalanannya di bulan Ramadan, jadi tadi saya sebelum naik kereta saya sempat ngecek ini ya, apa pas baru banget boarding kereta saya ngecek ini apa namanya, kereta restorasi. Tapi ya emang nggak ada sih, nggak ada makanan di situ. Ya ini kan karena kebetulan lagi bulan puasa. Oke, kucok lagi. Nah kan saya masuk dari ke eksekutif 2 ya, ada CCD eksekutif 1. Tapi ada perbedaannya di sini. Eksekutif 2 dia ada meja dan handrestnya itu juga berbeda. Nah, kalau yang eksekutif 2 itu handrestnya itu dia ada motif kayu dan dia ada meja gitu. Ada meja lipat di sini. Tapi untuk di sini eksekutif 1 sayangnya enggak ada ya. Malah jadi kulit dan dia tidak ada meja. Tapi bagi saya untuk perjalanan apa Bogor Sukabumi ya masih nggak masalah lah ya, nggak masalah lah ya, orang
juga apa namanya ya, nggak jauh-jauh amat lah ya bisa dibilang. Oke. Sini kosong ya. Sini kosong. Stasiun akhir, Sukabumi. Stasiun akhir, Sukabumi.